Awas! Awas lah! Kalau begini caranya. Ini akan cukup untuk membuat kandungan dia keguguran. Safira bakalan langsung akrobat di tempat. Ternyata papa itu suara pembunuh. Anak itu gak akan jadi lahir ke bumi. Mama pikir selama ini papa itu laki-laki yang bertanggung jawab. Bangun, Mbak. Kamu itu ngikutin saya. Kamu itu ada niat jahat ya sama saya. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, ketika Safira lagi berjalan, tiba-tiba terlihatnya ada bola yang mengarah ke arahnya. Kemudian terlihatnya ada seorang laki-laki yang dengan segera dan dengan sigap menyelamatkan Safira. Ya, dia menangkap bola itu sehingga gak sampai mengenai kepala Safira. Dan ya, laki-laki itu adalah Abian. Waduh, waduh. Aduh, welcome Abian to DDC. Sementara itu terlihat ya, nampaknya sekarang ini Mama Lestari sudah mengetahui kalau ternyata Om Gunawan adalah seorang pembunuh. Sementara itu terlihat ya, Dania yang semakin sedih melihat kondisi Loli saat ini. Kemudian kalian juga bisa melihat ya, bagaimana jahatnya Romi. Dia tuh merencanakan kejahatan untuk membuat Safira kepleset dan keguguran. Memang benar-benar Romi itu tega banget ya, benar-benar keterlaluan. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan dukung terus sinetron.